Jadi ikuti bagaimana proses kita dalam menekuk batang besar dari jenis fikus. Jadi yang pertama kita potong dulu. Kita potong. Nanti saya akan perlihatkan gambarnya biar lebih jelas. Nah, seperti itu. Kita potong dulu 3/4 ya, 3/4 tergantung ukuran. Yang penting kita bisa menekuknya dan agar tidak patah ya. Jadi ini bisa dilakukan dari jenis-jenis fikus dan juga dari jenis yang pernah dicoba, yaitu dari jenis Xianqi dan juga dari jenis fikus. Xianqi sudah terbukti berhasil dan sekarang kita lakukan dari jenis fikus. Kenapa saya lakukan dari jenis fikus? Karena fikus itu mudah menyatu, jadi batangnya pun mudah menyatu. Nah, jadi kita dulu gaji bagian di mana yang akan kita tekuk. Dan sebelumnya seperti ini caranya, kita gergaji dulu bagian ini 3/4 ya. Karena kalau setengah nanti akan patah di sini. Jadi kita 3/4 aja agar bisa ditekuk. Coba diangkat lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kita tarik menggunakan kawat. Jadi sangat mudah ya menekuk batang yang berukuran besar dari bahan jenis fikus. Jadi karena lurus tadi kurang luas ya gerakannya, jadi saya tekuk seperti ini. Ini bekas yang kita potong ini kita bungkus menggunakan plastik agar lebih cepat menyatu. Nah, jadi sahabat proses seperti itu cara menekuk batang dari jenis fikus yang berukuran besar yang tidak bisa kita wiring. Jadi kita potong dulu 3/4 bagiannya, kemudian baru kita tarik seperti ini dan tarik dengan kawat. Kita tanam dulu, baru nanti kita akan bentuk. Kita bentuk lagi. Nah, kalau gitu kita sambil nanam, sambil kita pruning sedikit daunnya. Jadi yang kita pruning adalah bagian-bagian bawahnya, namun kita sisakan bagian ujungnya seperti ini. Jenis fikus dolar. Thank you.
kita mulai proses wiring. Jadi ini dia hasilnya setelah dibentuk oleh Mr. Alit, dan sangat luar biasa hasilnya, sangat keren, apalagi ditompang oleh dari akar-akarnya yang seperti ini. Ini nanti kita akan tanam, dan inilah hasilnya ya. Setelah kita proses, kita melakukan penekukan dari batang lurus yang berukuran besar. Jadi caranya seperti yang tadi saya lakukan bersama Mr. Alit, dan dibentuk dan diwiring oleh Mr. Alit. Dan dibentuk dan diwiring oleh Mr. Alit, jadi hasilnya seperti ini. Dan ini tetap masih proses, kita menunggu dari perantingan ya misalnya. Ya, nanti mudah-mudahan tumbuhnya dengan bagus. Kita suburkan dulu, kita tetap suburkan dulu, jaga kesuburannya. Jadi kita tanam dengan media yang porus dan tetap dipupuk dan ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari atau full terkena sinar matahari untuk jenis tikus dari tikus. Dolar. Gimana Mas Alit? Mantap Pak. Mantap. Ya. Nah, ini dia hasilnya, kita terdulu. Ini sudah kita pilih ya tempat depannya. Tempat depan sini Pak ya. Ini tempat belakang. Kayak orang menari nih Pak ya. Ya, karena alurnya terpintir, lekukannya ada lekukan-lekukan. Dan semoga video ini bermanfaat ya. Kita selalu sharing, kita belajar bareng.
dan kami pun masih belajar. Dan sahabat bonsai, sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai.